Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari itu sore hari, suasananya sedang mendung. Ih, enak banget. Dan tuh pada kumpul-kumpul di sana tuh. Nih lagi ngomongin kemarin apa itu namanya lomba-lomba. Dan Mbak Arin ternyata pemenangnya. Tadi ada di kontennya Yuni tadi. Tuh Yuni udah duduk bersila. Para gadis Rambang. Para gadis. Dan kan di sini ada truk yang memuat tebu. Jadi di sini tuh juga udah mulai ada yang nanam tebu. Apa deh? Jambu toh. Oh. Ini Mak tuh masih belum pulang loh. Dek, Mak ini nyelip nih. Wis balik urung, Mak? Mae rubale. Ogong. Wae nyelip ning apa jenenge? Gapek lho ya. Heeh. Iya, hak tak kumpen ora apa-apa halene. Embo, la piye? Sopo dede? Adi. Ya apa to, Ge? Ning mburi ta? Ya apa? Ala mbok arep ati ngarang. Ini tadi baru aja cari pakan kan. Saya tak lewat yang tinggi aku. Ini saya tak lewat sini kawan-kawan. Loh, lewatan nih. Saya sekalian mau nengok Feby lagi ngapain di sana. Wah, ternyata lagi main-main di sana tuh. Oh iya, kemarin ada yang tanya kuburannya itu kok serem di rumah Mbak Arin kuburannya. Kuburannya tuh di itu belakang tepat di bawah pohon jambu itu yang besar itu kawan-kawan. Dekat tampungan itu tuh kuburan satu, jadi lumayan agak serem ya kalau hanya satu tuh. Kalau banyak kuburan banyak itu nggak serem, tapi kalau kuburan cuma satu tuh lumayan serem karena lumayan wingit. Apa nggak aku asal apa nih jambu nih ta enak sing bulan ya sing bukan bok ya nembok tapi Dingi sapa juara siji? Sing anu lomba apa dingi dek kotak cilik dingi nggih? Apa? Kotak cilik apa? Mbok lomba apa lali dingi tak cekel dingi lah. Lomba apa? Heeh. Karena kemarin tuh udah dibagikan apa itu namanya? Hadiahnya. Saya enggak datang pas waktu pembagian hadiah. Banyu. Ambar Pak Tidon. Apa? Banyu. Siapa deh? Mas Tony. Oh, Mas Tony Channel. Baru aja lewat, nggak tahu dari mana ya. Juara, juara rambut. Belas. Saya sama Mbak Put nggak dapat juara sama sekali satu pun lomba. Mbak Arin dapat juara piro kah? Secara meriahkan aja. Kita bahagia. Juara piro Mbak Arin? Mbak Arin ini? Mbak Arin juara satu. Wow, juara satu. Baik gitu. Mak batangan. Lah kan gede toh. Apa lagi? Wah. Hadiah ya. Apa rokok-rokok-rokok boleh? Loh, Arka ya untuk dewe toh, Dingi? Wah, ternyata Arka juga menang kemarin. Juara 3 terus Mbak Arin juara 1. Wih. Wala angel lho, Mbak kerupuk iki aku ya kangelan no. Aku kanu rek pas sing pertama menang. Tapi lek sampe final kalah karena wong karo wong aku goblok menang. Mbak Put cuma ikut memeriahkan aja. Lomba joget mana gak enak sing panu, papa, cuma loro. Oh ya kemarin waktu lomba joget di kontennya Yuni saya nggak ikut karena udah. Lo. Sebutin ladang. Jujurnya rangku ini lah. Wow, ada kata. Nonton kiri-kiri.
lewat. Gak di skip lho mbak, rekamannya bablas tapi waktu ngedit dipotong. Tapi waktu ngedit dipotong. Lagi terus siapa ki mejawane? Ya cuman ki leren. Sabaran. Oh iya. Wah. Lah ternyata malah kumpul-kumpul seperti ini kawan. Kacang malah mundur. Kegedean terong ngene. Lah jarene wong oleh anu, yun blojo terong sing gedhi, sing dawa, sing lurus. Ya tak golekne sing super-super. Bet, anake jarene timu terong ki ora sing lemes banget. Wong gak sawang ateh. Lah wonten terong kok. Malah aneh-aneh aja. Kalau Mbak Bet tuh yang dipikirkan yang hanya lurus, besar, kaku gitu aja. Aneh-aneh. Ya malah membahas yang penting itu bisa meriah dan semoga di tahun depan lebih meriah. Dan tuh kemarin apa itu namanya, tempat untuk jualan di sana. Oh, sapa telung RT iki? RT. Oh iya, oh iya. Kan gabung. Terus. Karena waktu yang sudah mepet, jadi belum siap. Karena waktunya itu mepet. Berarti kemepetan waktu. Tanya kenapa saya enggak jualan? Kan saya jadi panitia harus menggrujuki. Foto tinggal dodol. Ya karena kemarin tuh gini, mungkin gak kedengaran ya Yuni ngomong. Saya ulangi lagi, kemarin tuh ada yang tanya kenapa kok Yuni gak jualan padahal waktu kesempatan rame anak-anak. Yuni sebenarnya itu ingin jualan, cuman Yuni jadi panitia ya gak enak juga kalau jualan malah jualan. Kekurangan panitia sebenarnya kemarin tuh. Mergo biar langsung jogo. Lah mung cecekan jam sekono kekurangan panitia. Ya itu kan jadi akhirnya enggak jadi jualan. Kalau saya malah ikut lomba dan bagian penyoteng jadi enggak bisa jualan. Ya sebenarnya kesempatan sih cuman ya kada harus merukuni masyarakat gitu. Jadinya ya mau enggak bisa jualan. Malah tadi ini ruwet malahan. Lah iya. Kul tuh enggak istirahat sama sekali. Kecuapek banget iki. Iki golek rambane karo nglayung iki. Nekat iki. Ini malah ngobrolin apa enggak jelas, enggak ada bahasanya. Jadi dilanjut nanti aja kan kawan ya. Dan dia kan ada Pak Dikan si penjual ikan di sini. Wah, laris banget. Mpun teng kali brugin apa dereng, Pak Di? Dereng? Alhamdulillah. Barangnya. Apa kok buntutnya? Meripate abang sidik rong enek. Wow, ini kan. Jadi ikan di tempat Pak Dikan tuh. Ceklek kok. Aja tenan. Wow, ikannya itu ikan seger semua. Jadi Pak Dikan tuh banyak pelanggannya di sini. Bawahnya itu banyak-banyak dan semua itu kebanyakan belanjanya di sini. Benggol buntut merah. Benggol buntut. Layang, bro. Sampean sing arep sing apa, Dek? Sampean sing arep apa, Den? Tongkol berapa, Di? Tongkol 20. Tongkol 20. Ini tongkol ganti. 20.000. Lah sing iki piring, Mas? Ndi? Niku anu 12.000, Mak. Ibu kira sih. Merah. Pak, Di? Apa jenenge? Setengah kilo apa? Wow, mantap. Lah sampean arep sik bot nganu iki. Nganu ora badhe nalu apa ora? Aman. Aman. Lah sampean biasane senengan tongkol to? Tongkol. Lah sampean senengan tongkol itu kok tongkol ae. Ira. Eh, susah pira. 10. Loro. Mas, 20. Loh, dengaren Pak Di. Waduh, waduh, waduh. Sangune masalah. Pira susah? Oh, susah nganu ya, Bi. Loro, 19.
Tur. Bener. Ora, Ding. Heeh, Ding. Piye ta? Wong aku dhewe lali, Pak Di. Aku telung dino ndak dodol, Pak Di. Ndak nganu apa jenenge iki? Kleru apa ora? Setengah kilo biasanya aku adol 10. Lewi 19. Pun balik pimpinan Pak Di. Pak Di tak reviewnya dulu ya. Ini kan. Wah, udah pulang dua kali. Udah balik wih ini kan. Jadi ikannya itu di sini seger-seger banget. Karena ambil langsung dari apa itu? Tempat apa jenenge? PPI langsung. Oh, PPI langsung Pak Di nggih. Dengarkan ikannya seger-seger. Murah-murah di sini tuh kan. Jadi nanti untuk teman-teman yang ketemu Pak Dikan di lokasi manapun bisa langsung dicek aja ya ikannya. Karena tongkolnya Pak Dikan tuh waduh. Sangune akeh. Nah, sampe gelap apa? Tongkol apa-apa? Tongkol. Heeh, juga tongkol sisa no pisan. Dudohno terus. Sing apa wi? Sing buntut merah ya? Semua aku. Loh, nyapa buntut merahmu? Nyapa mu? Buntut merah iki apa ta? Aku benggol mulu enggak seneng. Benggol apa tongkol? Benggol. Oh, tongkol ana. Benggol buntut merah dadak nyemir, dadine larang. Lah iya, sing. Iya, Mbak. Pak Di kan mungkin ditinggali nggih Mas Londo channel. Kula nggih sekalian promosi channel. Saya promosi channel, saya promosikan apa itu Pak Di kan. Oke, siap, Mbak. Sampeyan sing tangkal sidane? Heeh. Ah, sembarang sampean kuwi lho. Wong aku gak bagian mangane lho paling sampean arep aku tambah seneng. Ya, tapi alhamdulillah Pak Di kan tuh orangnya baik banget. Lokasi saya tuh Kalimrunggi jadi enggak pernah gandengi saya, alhamdulillah banget. Napa Pak Di? Korek Pak Di. Oh, kula pedet nih, kedap-kedap. Tukar-tukar uni malah tasik pilih-pilih masih pilih-pilih tuh. Mbak Arin penake kul apa duwe kulkas ini ya malian nyetok lauk. Aja jujur-jujur teman Mbak. Aja jujur-jujur teman. Nih kan. Lah nyapa dere tak bayar. Tadi dia pas nang Pati lek rewang, kan dene sing ngecamne wedang. Nah, camno Dik. Aja Pati, aja tenang. Aku biasa nglinting. Asli. Saya itu biasanya enggak cocok aku Pati lek rokok ngono kuwi. Asli. Dengan saya itu di rumah, teman-teman juga udah lihat semua. Kalau di meja itu saya selalu ada Bapak seperti ini. Lho Mbak Kone ndak ada ternyata. Aduh, lupa nih. Waduh, Mas. Siap-siap Pak, terima kasih. Lho rada tok bayar piye, Dik? Lho tak bayar ora? Wong dibayar neh engko tak iki. Tak bayar. Asli. Wah. Tapi dijak rokokan. Aku juga linting aku ndak. Makasih. Oke, sama-sama Pak Di. Ini udah alhamdulillah udah semua udah pada milih. Jadi Pak Di kan udah keliling lagi. Dan para ibu-ibunya pada ngerumpi masih belum selesai. Padahal ini udah mataharinya udah hampir tenggelam loh. Wih. Itu sampean sida apa ora? Sida apa ora? Situ ini udah ya. Enggak. Lihat channel udah yang nyewa. Paling nanti kalau situ ngarit pora ada si rotok suwi lah. Padahal saya lo yang lain aja nggak dengar, tapi Yuni dengar kalau kamu diajak ke Ludoyo. Mungkin kalau saya tanya ngarit itu nggak kedengeran dia.
Oh ya kan nih, mohon maaf videonya saya akhir sampai di sini saja karena ya nggak ada pembahasan yang gimana ya, menurut saya menarik karena ya gimana, hanya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol nggak jelas, takutnya nanti malah jerumusnya ke yang nggak jelas. Jadi videonya tak akhir sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Lentut Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki kita lancar selalu, dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sese, Mbak Bapak, Mbak Put kan ulah hari ini, Sese. Nah.